ini ditayangkan. Enggak apa-apa. Iya. Bisa lihat hasilnya? Bisa sedikit hasilnya ya. Mantap. Hasil rapid testnya reaktif ya, Bu? Iya. Hari ini saudara-saudara, puji syukur banget Pastor bisa melayani dan kedatangan sepasang ya Pak Jeff ya, sepasang ya. Suami istri ya? Suami istri. Yang menurut pengakuannya nanti dicek nanti ya dengan suratnya suspek COVID-19 ya. Apa yang tadi rapid Pak? Reaktif. Ya? Oke, jadi tanggal 6 sudah rapid test reaktif. Iya, terus kalau suami gatal-gatal misalnya. Gitu ya? Iya. Sudah. Nah, tanggal 6, tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya? Tanggal 14 sekarang. Iya. Jadi Pastor akan melayani. Tidak bermaksud apa, tapi Pastor pakai ini kan supaya tidak dikomentari netizen, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu satu arah. Ya, dari tempat yang maha tinggi dia mengalir kepada tubuh orang lemah, tubuh orang yang sakit. Ya, kuasa Tuhan tidak dua arah, transfer mentransfer, maksudnya kita dari tempatnya mati di Tuhan kasih lalu mulai tidak. Saya percaya. Ya, makasih minta semua tim sarung tangan lebih oke. Sementara Pastor ya seperti biasa saja. Ini pun karena kan protokol kesehatan Saudara-saudara. Saya percaya. Tidak bermaksud takabur atau sombong, tapi saya percaya kuasa Tuhan satu arah. Dari tempat yang maha tinggi menjamah tubuh orang sakit, dan Anda akan menyaksikan ini Pastor akan bersentuhan langsung dengan pasien yang menurut pengakuannya suspek COVID-19. Ikuti terus. Ini mas siapa? Yoga. Mas? Yoga. Mas Yoga. Jadi Ibu Sisil ini datang 2 minggu lalu ya Bu Sisil ya? Iya. Karena hasil laboratoriumnya reaktif corona. Iya. Nah sekarang kita mau nanya nih Bu, setelah didoakan Pastor ya, apa yang Ibu rasain? Badannya sih enak, tidurnya juga sudah nyenyak. Jadi agak lebih baik lah Bu. Iya lebih baik.
akan lebih baik setelah didoakan. Iya. Nah, terus kemarin setelah apa? Kemarin hasil labnya sudah non reaktif ya, yang di Paramita ya. Iya. Sudah non reaktif. Lebih baik ya. Iya. Pas malam itu atau pas pulang dari Geraha? Besoknya, Pak. Besoknya. Oh iya, besoknya ya. Iya. Besoknya setelah didoakan badan terasa lebih baik. Iya. Dan seminggu kemudian Ibu Sisil tes lab laboratorium hasilnya non reaktif. Iya. Untuk IgM ya. Iya. IgM. Sudah non reaktif ya. Iya. Ya, syukurlah, Mbak ya. Ini suaminya ya? Iya. Mas siapa? Yoga. Mas Yoga suaminya. Nah, Mas Yoga kemarin datang itu demam tinggi, ya? Iya, demam tinggi, Pak. Demam tinggi, terus? Tinggi, gatal-gatal. Gatal-gatal sama? Ya, kita makan nggak enak, tutur nggak enak. Habis didoakan, langsung makan, Pak. Wah, langsung makan? Ya. Malamnya atau besoknya? Langsung itu, Pak. Sorenya. Sorenya itu? Langsung enak makan? Ya, enak makan, gerak enak, keluar keringat. Keluar keringat, terus? Demamnya sudah enggak? Sudah demam lagi sedikit, besoknya sembuh, Pak. Besok langsung sembuh? Iya. Oh ya, puji Tuhan kalau begitu, Mas ya. Iya. Gitu. Jadi besoknya Mas langsung hilang demamnya ya. Iya. Oke, kalau begitu. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Yoga? Terima kasih, Mbak Pastor. Penyakit saya sudah hilang, Pak.